Islam tersebar luas karena kelemah lembutan dan toleransi, bukan melalui kekerasan dan intimidasi. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi la faddu min hawlik. Maka disebabkan rahmat dari Allah, lah kamu bersikap lemah lembutlah terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh diri dari sekelilingmu. Dengan kelembutan Nabi Muhammad berhasil mengislamkan Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Abu Sufyan, dan para kafir Quraisy lainnya. Dengan kasih sayang Wali Songo juga berhasil mengislamkan hampir seluruh penduduk Jawa. Islam yang benar itu berangkul bukan memukul, mengajak bukan menginjak, merendam bukan mendendam, mendidik bukan menghardik, ilhami bukan menghakimi, bersikap ramah bukan marah. Islam itu lurus dan toleran. Bagaimana disabdakan Nabi, ahabbud ini illallah ilhanifiyatus samha. Agama yang dicintai Allah adalah agama yang lurus dan benar. Hadis riwayat Bukhari. Mari sebarkan Islam yang mutawasit, lurus, toleran, dan moderat. Stop radikalisme, stop ekstremisme. Dengan cara, pertama, mari pelajari Islam dari guru yang bersyarat tiga nabi. Perdalam ilmu, perluas wawasan. Kedua, mari mengendalikan emosi. Perluas pergaulan, perkuat uhuwah, agar tidak bersifat eksklusif dan tidak merasa menang sendiri, sehingga tidak mudah menghakimi. Ketiga, mari saling menyayangi dan mengasihi. Betapa pentingnya sifat kasih sayang. Sampai-sampai Allah menyebutkan sifat kasih sayangnya 4 kali di surah Al-Fatihah, surah pembuka Al-Quran. Mari kita jaga NKRI dengan Islam moderat. Bersama kita, Madrasah Hebat Bermartabat untuk Indonesia.